Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa khabar semua? Semoga semua anak-anak murid saya sihat selalu. Okey, kat mana cikgu ni? Okey, apa khabar semua? Nama saya Cikgu Samsul. Okey, hari ini saya akan mengajar anda semua tentang subjek kemahiran manipulatif. Okey, pada tugasan pada hari ini, kita akan memadankan gambar kepada kotak jawapan yang betul. Okey, mudah saja, anda hanya perlukan telefon bimbit dan ataupun anda boleh gunakan laptop. Mari saya tunjukkan anda bagaimana cara-cara untuk kita melakukan tugasan ini. Okey, jom kita sama-sama buat. Okey, jom. Okey, perkara pertama yang perlu anda lakukan adalah pergi gunakan laptop, sama ada laptop ataupun handphone anda. Kemudian pergi buka WhatsApp. Dan di WhatsApp tu ada link dan anda klik pada link yang saya telah berikan. Live worksheet ni klikkan ya. Kemudian anda akan lihat paparan puzzle kucing comel. Tengok tu ada gambar kucing kan. Siapa ada beli kucing kat rumah? Angkat tangan. Okey, kat bawah tu saya ada bagi pembayangnya lah. Macam mana nak masukkan gambar kotak gambar yang sesuai kat bawah. Okey, mudah saja, padankan gambar pada kotak jawapan yang betul. Ambil kotak ni kemudian seretkan dia ke bawah. Swipe dia ke bawah. Ikut pada bentuk yang kat bawah ni. Jangan salah masuk petak. Okey. Semua dah masukkan. Kemudian tekan button finish ni. Okey, dan kita tekan email my answer to my teacher. Okey, ni hantar kepada saya ya. Tekan ni, kemudian letaklah nama anda, contoh Mahmat. Kemudian apa, kelas pendidikan khas, subjek kemahiran manipulatif. Kemudian masukkan email saya yang saya ada sertakan dalam WhatsApp tu. Okey, dan hantarkan send, tekan send ni. Okey, dah dihantar kepada saya, nanti saya boleh simak. Okey, tengok jawapan 10/10. Okey, tahniah kepada anda yang telah berjaya melakukan puzzle ini. Okey, mudah je kan tugasan kita pada hari ini? Okey, gambar kucing tu pun comel kan? Jadi saya tak nak bagi tugasan yang terlalu sukar untuk anda. Okey, semoga anak-anak murid saya dapat buat tugasan dengan baik dan ibu bapa juga dapat bersabarlah dalam membantu anak-anak anda untuk melakukan tugasan. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu bapa yang sanggup berkorbanlah masa untuk membantu anak anda untuk melakukan tugasan. Jadi saya Cikgu Samsul, semoga anda semua selamat dan bertemu kita dalam video tugasan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.